Antum pernah dengar kisah satu orang yang bunuh 99 orang pernah dengar? Itu kan berdasarkan hadis sahih ada di kitab Riyadhus Salihin. Dia bunuh 99 orang. Dia datang ke ahlul kitab, dia bilang saya mau taubat. Bisa nggak diterima taubat saya? Apa kemaksiatanmu? Bunuh 99 orang. Bunuh satu orang aja ya, nggak diterima, apalagi mau 99 ditancap lagi nih ahlul kitab ke seratus sekarang dia udah bunuh seratus orang dia datang lagi ke ahlul kitab yang lain ada seorang ahlul kitab bilang diterima taubatmu asal kamu harus hijrah kamu harus pindah dari kota ini menuju kota di ujung sana di sana banyak orang soleh caranya taubat kamu hijrah ke sana Pintar ini ahlul kitab yang terakhir Akhirnya dia hijrah, dia jalan menuju kota yang dituju untuk dia tahu batangnya suha di sana, karena banyak orang soleh di sana. Keadaannya banyak orang-orang baik di sana. Di perjalanan, di tengah perjalanan, meninggal dunia. Nggak pakai tabrakan, orang lagi jalan kaki meninggal Nggak ada tabrakan, nggak ada kena hewan buas, nggak ada apa ya, kalau waktunya mati kan mati aja kan. Dimanapun kamu berada, kalau waktunya kematian, kan nggak ada yang bisa menghalangi. Meninggal di perjalanan, turun dua malaikat, satu malaikat azab, satu malaikat rahmah. Malaikat azab bilang, "Ini bagian anak ini, kenapa bagian ente? Karena orang ini belum nyampe ke tempat tujuannya." Tapi kata malaikat rahmat tidak ini bagian saya. Kenapa bagian anda? Karena orang ini sudah berniat menuju tempat tujuan kebaikannya. Walaupun belum sampai. Kemudian Allah memutuskan kalau begitu hitunglah langkahnya lebih dekat kemana. Dan atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala setelah diukur ternyata satu langkah lebih dekat menuju tempat apa? kebaikan dan Allah hapus semua dosa-dosanya Allah terima amal taubatnya ini perjalanan niatlah dalam perjalanan itu perjalanan yang dakwah perjalanan taubatan nasuha perjalanan mau ketemu orang saleh perjalanan nuntut ilmu walaupun kerjaan urusannya kerjaan tapi niat nanti di sana mau nuntut ilmu mau ketemu orang saleh Guru saya Al Habib Umar bin Hafid, Hafidzohullah dari Hadramut pernah bilang begini. Akhir zaman orang kalau datang ke satu tempat yang ditanya mana makanan enak di sini. Ini sudah keadaannya orang akhir zaman kuliner. Urusan lidah sama perut. Ya salam. Kita termasuk kan nih? Eh? Lagi musim durian nih katanya begitu. Di mana durian enak? Disini? Masuk ke daerah yang banyak batu cincinnya, batu cincin yang bagus di mana nih? Kuliner, urusan mata, urusan lidah, urusan perut. Tapi sedikit orang yang apabila dia sampai di satu kota, dia tanya di mana ulama di sini. Orang alimnya tinggal di mana? Gimana caranya saya bisa ketemu orang alim di sini? Udah jarang. Ada tapi jarang. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencari keberadaan orang alim di setiap tempat, karena di setiap tempat pasti ada ilmu. Dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dititipkan lewat orang-orang saleh, orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin. Assalamualaikum bersama saling sapa TV.